Aduh, jangan didorong. Yuk, siap. Benar-benar, Mas. Sudah disiapkan. Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini untuk kamu. Tribuners, KPU RI resmi menetapkan atau mengubah nih format debat capres dan cawapres. Nah, katanya bakal berbeda banget dengan tahun 2019 yang lalu. Di mana Tribuners, tahun 2024 ini debat cawapres akan didampingi oleh capres nih. Nah Tribuners, debat pemilu capres dan juga cawapres 2024 nanti dikatakan akan digelar selama 3 kali untuk debat capres dan 2 kali untuk debat cawapres. Nah, lantas bagaimana dengan Gibran Rakabuming Raka nih? Katanya dia sudah mempersiapkan untuk debat mendatang. Dan katanya juga Gibran tuh gak keberatan Tribuners kalau ia pun tidak didampingi oleh Prabowo karena ya udah siap-siap aja gitu. Nah Tribuners, tentang berubahnya format debat capres dan cawapres 2024 nanti, banyak netizen juga yang punya pendapat yang berbeda nih. Ada yang setuju, ada juga yang gak setuju. Nah kalau menurut kamu gimana? Kamu setuju gak dengan debat capres dan cawapres yang akan didampingi Tribuners? Kalau kamu punya tanggapan, komen-komen di bawah. Jangan didorong. Yuk, siap. Benar-benar, Mas. Sudah disiapkan. Mas, kenapa pilih bagi-bagi susu di CFD, Mas? Ya, kita pilih lokasi yang paling dekat aja dan paling banyak masanya. Kenapa susu sih, Mas? Di antara semua makanan yang bergizi, kenapa harus susu? Ya, itu kan salah satu dari program kami, kan ada program makan siang gratis dan susu gratis. Nah, kenapa? Mas, sebenarnya kan CFD bukan nggak boleh buat politik, Mas. Iya, Mas. CFD kan belum buat politik. Tanpa APK, ini kosong. Ya? Dan kita kan nggak ini apa, melakukan pengajakan untuk apa, coblosan atau apa kan. Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Kalau kamu punya tanggapan, boleh banget komen-komen di bawah ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.